Pagi hari ini saya akan berbicara dengan tema dua jenis orang Kristen. Mari lihat apa yang sudah saya siapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan ada tiga bentuk keselamatan. Yang pertama, saya telah diselamatkan. Itu keselamatan dalam bentuk past tense atau waktu yang sudah lampau. Saya telah diselamatkan oleh korban Kristus. Lalu bentuk yang kedua dari keselamatan adalah saya sedang diselamatkan. Dan bentuk yang ketiga dari keselamatan adalah saya akan diselamatkan. Cek 1, 2, 3 itu. Yohanes 1 ayat 29, firman Tuhan katakan begini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lalu kalau kita lompat ke ayat 33 yang merupakan sambungan dari ayat 29, firman Tuhan katakan begini. Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Menarik saudara ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari Yohanes 1 ayat 29 dan 33 ini? Menurut Yohanes 1 ayat 29 dan 33 ini jelas Yesus Kristus adalah pribadi yang menghapus dosa dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus Tuhan kita adalah pribadi yang membaptis dengan Roh Kudus. Sampai di sini saudara mengamininya, amin. Nah, saudara-saudara, kedua realitas ini menawarkan dua pengalaman bagi orang percaya. Bahwa Yesus sebagai penghapus dosa dan dia sebagai pembaptis kita. Dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Ini adalah dua fakta, dua kenyataan, dua realitas. Dan juga dua realitas ini menawarkan dua pengalaman kepada kita. Yaitu pengalaman kita dihapus dosanya dan pengalaman kita dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi dari sini kita memahami betapa pentingnya bagi kita bukan hanya dihapus dosanya tetapi juga dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Penting bagi kita untuk mengalami dan menjalani kehidupan sebagai seorang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Bukan hanya sebagai seorang yang telah dihapus dosanya, tetapi sebagai seorang yang telah dibaptis Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen menjalani kehidupan sebagai orang yang dihapus dosanya oleh Tuhan. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang bisa menjalani kehidupan sebagai seorang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Maka kita harus jujur mengakui bahwa sedikit yang mengaku Kristen, bahwa gak sedikit orang yang mengaku Kristen tapi belum menjalani kehidupan sebagai orang yang telah dibaptis Roh Kudus. In other word, dengan kata lain, gak sedikit orang Kristen yang belum menjalani kehidupan yang kudus. Gak sedikit orang Kristen yang menjalani kehidupan yang menjadi kudus atau mengalami pengudusan sebagai jalan hidupnya. Atau menjadikan pengudusan sebagai jalan hidupnya. Gak banyak orang Kristen yang benar-benar menjalaninya. Tahu secara teori, tahu firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan, dia tahu manusia harus hidup kudus. Saya kira orang Kristen semua setuju, manusia harus hidup kudus. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjalaninya atau tidak? Di situ problemnya, saudara. Di situ masalahnya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan bahwa melalui Kristus, itu sorry, Kristusnya K kecil harusnya besar ya. Kalau Kristus palsu baru K kecil ya.
Jadi Alkitab mengajarkan bahwa melalui Kristus Allah bukan hanya menebus kita, Bapa bukan hanya menebus kita, tetapi juga membenarkan dan menguduskan kita. 1 Korintus 1 ayat 30 kalau kita selidiki teks aslinya itu menunjukkan keterlibatan Allah Bapa dalam penebusan. Bahwa Bapa melalui Kristus menebus kita. Jadi memang Alkitab ajarkan Yesus yang menebus kita, tetapi Alkitab juga mengajarkan Bapa di sorga sebagai yang mengaruniakan Kristus kepada kita, Dia adalah penebus kita juga. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus. Oleh Dia di situ maksudnya oleh Bapa. Karena Bapa maka kamu berada di dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah, oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya sedikit jelaskan apa maksudnya menjadi hikmat bagi kita. Kalau dalam bahasa Inggris, Kristus itu menjadi wisdom. Menjadi kebijaksanaan, menjadi hikmat bagi kita. Artinya kalau Kristus menjadi hikmat bagi kita, maka semua dasar pemikiran kita, semua filosofi hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ditebus, dibenarkan, dan dikuduskan adalah Kristus. Itulah filosofi hidup kita. Itulah jalan hidup kita. Itulah kebijaksanaan, itulah wisdom. Jadi kalau kita mau mencari kebijaksanaan dalam hidup ini, lihatlah Kristus dan apa yang telah dilakukannya. Bagaimana Kristus menjalani kehidupan yang taat total kepada kehendak Bapa. Dan kita diminta untuk meneladani Kristus. Itulah yang dimaksud Kristus menjadi hikmat bagi kita. Sekali lagi, Kristus menjadi hikmat bagi kita artinya kalau kita mencari kebijaksanaan, kalau kita mencari wisdom, kalau kita mencari hikmat dalam hidup ini, maka carilah kepada Kristus dan apa yang dilakukannya. Kepada Kristus Dia taat kepada kehendak Bapa dan kepada Kristus yang menebus, membenarkan dan menguduskan kita. Itu artinya kalau Kristus menjadi hikmat bagi kita, maka kita harus hidup di dalam kebenaran, pembenaran, dan hidup di dalam pengudusan. Saudara mengerti maksudnya? Amin. Itulah Kristus adalah hikmat bagi kita. Dan Allah Bapa di sorga membenarkan dan menguduskan serta menebus kita di dalam Kristus. Nah, dari sinilah saya akan menjelaskan apa yang saya taruh di tema saya, dua jenis orang Kristen. Maka kita enggak heran kalau kita baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu Alkitab mengajarkan ada dua jenis orang Kristen. Nah, menarik ya. Apa maksudnya dua jenis orang Kristen, Pak? Dua jenis orang Kristen ini saya bagi dalam tiga bagian. Jenisnya sebenarnya dua saja, tetapi saya bagi dalam tiga bagian. Mari kita lihat yang pertama. Dua jenis orang Kristen. Bagian yang pertama adalah orang Kristen yang duniawi dan rohani. Menarik ya. Jadi Alkitab itu jelas mengatakan ada orang Kristen, pengikut Kristus, tapi yang masih duniawi, tetapi ada juga pengikut Kristus yang sudah rohani. Alkitab mencatat itu. 1 Korintus 3 ayat 1-4. Kita baca, mari kita baca semua yang ada di sini juga. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Tuh, ini kan untuk jemaat Tuhan, benar enggak? Untuk orang Kristen ini, Rasul Paulus sebut kamu masih manusia duniawi, padahal sudah Kristen. Sudah ngaku percaya Tuhan Yesus, tapi disebut kamu manusia duniawi. Nah, ini jenis orang Kristen yang pertama ini. Sebab, kita baca lagi, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus,
dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kan? Jadi ada manusia duniawi, ada manusia rohani. Pertanyaan saya adalah, kita ada di mana? Kalau masih ada perselisihan di antara kita, kalau masih ada yang mengatakan aku muridnya Paulus, aku muridnya Apolos, atau aku muridnya pendeta ini, aku muridnya pendeta itu, aku lebih senang sama pendeta itu, aku lebih senang sama pendeta ini, gitu ya. Nah, kita masih manusia duniawi. Sebab Alkitab katakan, setiap hamba Tuhan punya karunianya masing-masing. Setiap hamba Tuhan punya porsinya masing-masing. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang palsu. Memang ada. Tetapi setiap hamba Tuhan yang sejati, dia pasti punya karunianya masing-masing. Nah, kalau kita masih berselisih, suka berselisih dalam hidup ini, Rasul Paulus bilang, kamu manusia yang belum dewasa. Artinya kamu manusia duniawi dan bukan rohani. Sekali lagi, ini orang Kristen. Nah, kita lihat yang kedua. Bagian kedua dari dua jenis orang Kristen, yaitu orang Kristen yang didorong oleh keinginan daging sendiri dan orang Kristen yang didorong oleh Roh Kudus. Kita bisa membaca di Roma 7, 8 dan Galatia 5 ayat 16 dan selanjutnya. Saya ambil Galatia saja. Mari kita baca bersama-sama. Yang di sini ikuti membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sampai di sini saudara bisa lihat ada orang-orang yang masih hidup di dalam keinginan daging padahal sudah Kristen. Dan surat ini kan ditujukan kepada jemaat di Galatia. Hiduplah oleh Roh. Berarti ada orang Kristen yang belum hidup oleh Roh. Nah, dan masih hidup di dalam keinginan daging. Maka ada orang Kristen yang hidup di dalam keinginan dagingnya sendiri, dan ada orang Kristen yang hidup di dalam keinginan Roh atau didorong oleh keinginan Roh. Kalau kita baca langsung lompat ke ayat, kita baca ayat 19 ya. Saya lewati ayat 18, di skip. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini keinginan daging. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini semua ciri-ciri kelakuan atau tindakan orang-orang yang masih hidup didorong oleh keinginan dagingnya. Padahal Kristen. Nah, ya kan? Jadi ini bukan non-Kristen nih, ini Kristen. Maka kita gak bisa menyangkali dan kita harus jujur, ada orang-orang dalam Alkitab yang disebut Kristen tetapi masih hidup dalam keinginan daging. Itulah jenis manusia yang pertama. Ayat 21 bahkan dijelaskan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, untuk jemaat yang masih hidup dalam keinginan daging ini, Alkitab kasih catatan tuh. Perhatikan peringatan Alkitab. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, pada titik inilah kita mengerti bahwa kita tidak boleh hanya hidup mengakui penebusan Tuhan, bahwa dosa kita dihapus, tetapi kita harus masuk pada pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Sebab Yohanes bukan hanya mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tetapi dia dinyatakan oleh Roh, bahwa kalau ada seseorang yang kamu lihat, ada Roh Kudus turun atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan Yesus bukan hanya menghapus dosa manusia, tapi dia membaptis
membaptis orang dengan Roh Kudus. Konsekuensinya ada dua yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Penebusan dosa dan pembaptisan oleh Roh Kudus. Dan kita harus mengalami kedua hal ini, saudara. Itu sebabnya di ayat 22 firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau ada buah roh di sini, maka coba kita cek kehidupan kita setiap hari. Kita ada di posisi mana? Yang didorong oleh keinginan daging sendiri atau yang didorong oleh Roh Kudus? Kalau kehidupan kita didorong oleh Roh Kudus, maka kita menghasilkan apa yang disebut dalam buah roh tadi. Coba dinaikkan tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Itulah yang akan kita hasilkan ketika hidup kita didorong oleh Roh Kudus. Bagian yang ketiga dari dua jenis orang Kristen, yaitu orang Kristen yang tidak terisi penuh, atau tidak terisi, atau tidak penuh. Dan orang Kristen yang terisi penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat 15-18, firman Tuhan katakan gini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa ada sebuah himbauan, ada sebuah perintah? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Padahal sudah orang Kristen. Padahal sudah diberikan, padahal pesan ini diberikan kepada jemaat. Kenapa ada perintah hendaklah kamu penuh dengan roh? Karena faktanya ada orang Kristen yang tidak terisi atau tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu yang kemudian kita sebut orang yang mengaku Kristen, berada di dalam jemaat tetapi hidupnya tidak penuh dengan Roh Kudus. Kepada orang-orang seperti ini Rasul Paulus ingatkan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahkan di ayat 15, dinaikkan dulu Jo, dikatakan jelas, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba kita baca semua di rumah dan di tempat ini, kita baca, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu diganti dengan kita hidup. Ya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Sekarang katakan dalam hati kita masing-masing, aku harus memperhatikan dengan seksama bagaimana aku hidup. Apakah kita sudah dipenuhi oleh roh atau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita merasa Kristen sudah dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus, tetapi kita sayangnya tidak mengalami realitas kedua. Tidak mengalami sebuah atau tidak menjalani kehidupan yang seharusnya Tuhan sediakan. Bukan hanya penghapusan dosa, tetapi kehidupan sebagai orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Yang menjadikan pengudusan sebagai jalan hidupnya. Dan itu berarti menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pagi hari ini cepat saja. Saya mau closing dan menyimpulkan khotbah saya tentang dua jenis orang Kristen ini. Yang pertama, tadi kita tahu bahwa dua jenis orang Kristen, bagian pertama adalah orang Kristen yang duniawi dan rohani. Dan yang kedua, orang Kristen yang didorong oleh keinginan daging sendiri dan orang Kristen yang didorong oleh Roh Kudus. Lalu ada orang Kristen yang tidak terisi atau tidak penuh dengan Roh Kudus, serta ada orang Kristen yang terisi penuh dengan Roh Kudus. Maka saya mau akhiri dengan pertanyaan refleksi ini untuk kita semua. Apakah kita adalah orang Kristen yang rohani, yang didorong oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus?
Atau apakah selama ini kita duniawi dan didorong oleh keinginan daging serta tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita menjawab pertanyaan ini masing-masing di dalam hati kita dan kita perkarakan kepada Tuhan. Kiranya refleksi ini, renungan ini, khotbah ini bisa memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.